Bekal apes, curi HP cewek, nggak taunya masih live streaming Facebook. Wajah pelaku terlihat jelas akibat HP yang dibekalnya ternyata masih aktif dan sedang live streaming. Kini pelaku menjadi buronan. Peristiwa tersebut diduga terjadi di kota-kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu 12 Juni 2021. Pada saat kejadian, pemilik akun FB bernama Kitty Lop Panda sedang live Facebook. Saat dia bersama temannya menyusuri jalan menggunakan sepeda motor, dia bilang, "Malam minggu guys, jalan-jalan dulu guys," kata Kitty dalam video yang berdurasi 2 menit 17 detik itu. Saat sedang asik menyusuri jalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Kiki. Rupanya HP-nya itu dirampas oleh maling. Usai merampas HP korban, terdengar suara kendor dipacu kencang oleh pelaku. Tidak lama kemudian, wajah sang pelaku terlihat jelas di HP yang dicurinya. Terlepas dari HP-nya itu, ya kasus ini, jika kamu malam-malam naik motor, jangan keluarkan benda-benda berharga seperti HP. Jika ingin membuat vlog, gunakanlah kamera action yang kecil yang tidak mencolok. Tetap berhati-hati ya di jalan.